Inilah sosok pocong yang menggemparkan warga Kampung Balang Beru, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Terekam CCTV milik Haji Karim pada Selasa dini hari 9 Februari lalu. Sosok menyerupai pocong ini melompat di sebuah lahan kosong di seberang rumah warga di Jalan Lanto Daeng Pasewang ini. Dikutip dari detik.com, kejadian ini diketahui Haji Karim setelah ia dan sang istri mendengar suara anjing menggonggong. Mereka sempat mengira kucing peliharaan keluarga diterkam anjing. Karim pun menyatakan salah satu kamera pengawas di rumahnya memang menyorot ke seberang jalan yang terdapat lahan kosong ditumbuhi rumput dan pepohonan. Dikutip detik.com, ia pun menyebut di atas lahan kebun ada kuburan keluarga. Meski kamera tidak dengan jelas merekam sosok pocong, Karim yakin wujud berwarna putih ini adalah pocong.